original pilot, okay? Original pilot. Yeah, pilot. Juru terbang. Yeah, pilot yang kami buat untuk menjajakan konsep program AHA ni kepada semua stesen-stesen dan akhirnya TV3 yang mengambilnya. First of all, we're just going to go to this sketch. This is one of our favorite sketches. Dia yang ni keluar dalam episod yang pertama. Kita nak tengok sekali lagi lah saja. Sebab ramai masih episod pertama, ramai tak tengok lagi. So, yeah. So stay with us on Extracts of a Gunner. Seperti biasa, Lan daripada kumpulan Gak Kemek. Jadi orang panggil gua Lan Gak Kemek. Jo daripada kumpulan Li Kata. Panggil saja Joli Kata. Okey, babe. Gua hari ini gua ada berita yang agak penting bagi semua rocker-rockers di luar sana, babe. Di dalam Rock Central News, babe. Hari ini, babe, gua ingin mereportkan kepada anda semua, iaitu kedai Cik Timah salon tutup ini, babe. Jadi kalau roker-roker nak pergi ke kedai Cik Timah salon, kedai dia tutup, babe. Anak dia sakit. Jadi kita tak boleh nak blow rambut sana, tak boleh, babe. Ni, babe. Berita baru masuk, berita ni. Saya baru dapat berita ni. Dan yang menjaga kedai repair jeans, hari ini dia tak bawa kunci dia. Dia tak boleh buka pintu. Kalau mau repair jean hari ni, carilah tempat-tempat yang lain. Sebab Dan kat pertama komplek, dia tak boleh masuk. Pintu dia tutup, kan? Jadi cubalah try kedai si Man tu, kan? Kedai si Man. Walaupun kedai Man tu dia potong tak best macam Dan, kan? Tapi okey ke lah kalau lu ada pakai luar labu carrot cut tu, kan? Lu apa hal pakai carrot cut? Jinjang buat diskang ni, lu nak pakai rempat, lu pergi sana, dia potong kan, dia jahit baik punya Man. Lu cakap Lan dengan Joe hantar lu. Okey, seterusnya, gua dapat tahu, babe, waktu-waktu yang paling best, babe, kalau lu mau check it out, lu mau tengok awet-awet kilang. Ini kita laporkan waktu-waktu yang terbaik buat hari ni. Jadi antara pukul 4:30 sampai pukul 6:30 kat kilang Motorola, babe. Awal sana, babe. Cule! Baik, kau cakap. Sebarang. Untuk sana lepak. Dan juga seperti biasa, kalau nampak awet-awet tu, KK, salam gua dari Dek tu. Dalam sekitar pukul 5:30 to 7, pergilah ke Selayang Mall, babe. Sana orang kerja Selayang Mall. Awek dia cu gila. Kau cakap tak malu. Macam kat mula ada satu awek yang kerja dekat kedai optikal tu, kedai spek. Nama dia apa? Nama dia? Sally. Sally. Sell lagi, Sell. Dia. Sakitlah, nampaknya itulah berita. Itu je, Joe. Yang tak ini. Ada apa lagi, Lan? Aku tak ada apa, Lan. Lalu gua jo be. Jo. Ha. Jo kau pinjam gua RM5 lagi, Jo. Gua bukan nak pau lu, be. Gua nak pinjam dia. Kau pinjam. Ya.